Ada orang tua datang ke rumahnya, kenapa kau enggak sapu ini, kenapa kau enggak pel itu, kenapa kau enggak ganti spray ini, kenapa enggak bunga itu. Untuk apa? Enggak bisa. Rumah tangganya anak kita akan kacau kalau campur tangan orang tua ini, terlalu jauh. Enggak usah. Biarin dia hidup. Biarin, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dengan mertua setelah menikah memang memiliki suka dan dukanya. Dalam sukanya ini contohnya, mereka bisa membantu mengurus anak, membantu melakukan pekerjaan rumah, bisa berbagi pengalaman dalam pernikahan, dan terkadang kita sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Meski demikian, tinggal serumah dengan mertua juga mempunyai konsekuensi tersendiri, yang hampir pada umumnya dirasakan hampir semua rumah tangga mengalaminya. Seperti apa konsekuensinya? Mari kita saksikan pada ceramah Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Setelah menikah, anjurkan anak-anak kita, kita juga sendiri sama, jangan tinggal serumah dengan mertua. Ya, walaupun kita harus ngontrak, nggak apa-apa. Ibu punya rumah bagus, anaknya baru nikah, tinggal sini aja nak, nggak bisa. Anak mantunya ibu punya program hidup, ibu punya program hidup. Ibu mau nata bunga di sebelah sana, dia mau bunga sebelah sini. Hari pertama belum, bulan pertama belum, tahun pertama, tahun kedua, dia ingin bau rumah bau begini, dia ingin pasang spray begini, lain, nggak bisa, ya? Sulit bu, silakan, boleh, saya bilang ya, kalau ibu mau lakukan selain ini silakan, tapi pastikan ekstra waktu, energi, potensi semua. Coba kalau dia sudah menikah, nah ini uang, kita punya kemampuan, ini uang, silakan. Ada rumah, kontrak, tinggal, biarin dia belajar hidup, biarin dia hadapin itu. Perhatikan perbedaan dasar sifat nanti dia dewasa, karena dia hadapi nanti harus urus listrik sendiri kalau laki-laki, harus urus ini, harus urus itu. Kalau dia datang, saya kayaknya belum tahu ini caranya nak, tuntun, biarin dia jalan, jadi dia belajar. Jangan terus dimanja, salah ini, gak belajar-belajar. Ini cara yang ideal, kalau ibu mau pakai cara lain silahkan. Gak ada masalah, saya menuntun globalnya agama menuntun kepada kita, ini cara yang efektif, makanya banyak ribut antara anak mantu sama mertua. Asusnya serumah tinggalnya. Kalau yang perempuan anaknya. Kenapa? Kalau yang perempuan yang anaknya kita pengen dia sama kita. Makanya ikut suaminya. Gini bu ya, ada juga poin penting dalam masalah ini. Kita tidak boleh mencap, mengklaim di dunia ini apapun milik kita. Gak ada milik kita di sini. Kalimat ini dulu ya, baju, mobil, anak, semua bukan milik kita itu. Mau tahu buktinya? Pada saat mati dibawa gak? Nah, yang kita bawa mati itu milik kita tuh. Amal ibadah, badan ini, kalau badan ini ada yang pukul, kita punya hak membalas. Tapi kalau selain itu tidak ada. Istilah ini anak saya, itu istilah anak saya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendidik anaknya sampai menikah? Anak perempuan ya, ada hadis mengatakan anak perempuan. Siapa yang mendidik anaknya perempuan dengan baik sampai menikah? Tadi secara umum global ya, anak secara umum. Tadi ini masalah perempuan. Menikah, dia serahkan kepada suaminya, maka dijamin baginya surga. Artinya apa? Udah lepas tanggung jawab kita. Ini sudah saatnya pindah tangan ke dia. Istilah anak saya istilah. Emang ada hukum, variabel hukum di situ. Tapi jangan campurin lagi. Jangan pernah campurin lagi. Ada orang tua datang ke rumahnya, kenapa kau enggak sapu ini? Kenapa kau enggak pel itu? Kenapa kau enggak ganti spray ini? Kenapa enggak bunga itu? Untuk apa? Enggak bisa. Kita bisa berikan masukan, jangan mengatur, nanti ribut sama anak mantu pasti. Nggak bisa itu. Ajarin, kasih hadiah buku, boleh. Tuntunan ilmu ya. Kita lihat penataan rumahnya kurang bagus, banyak buku tuh tentang penataan rumah. Beliin 10, nih nak. Jangan paksain ide kita, nggak bisa. Saudara aja, adik kakak, pasti beda ide. Sama. Anak beda ide, suami istri biasa beda ide.
Gak bisa. Rumah tangganya anak kita akan kacau kalau campur tangan orang tua ini, terlalu jauh. Gak usah. Biarin dia hidup. Biarin udah. Biarin dia jalani. Kalau dia minta tolong, kita bantu. Minta saran, kita kasih saran. Udah ibu jalani kehidupannya ibu saja. Harus diubah itu. Kalau mau ikutin saran agama. Kalau mau selain itu silakan, ingat. Tambahan ekstra. Ekstra waktu, ekstra energi, ekstra semua. Pasti. Ribut, siap ribut. Wow, siap macam-macam. Sampai ada karena dia tidak cocok sama pengaturan rumah anak mantunya. Dia suruh anak laki-lakinya ceraikan istrinya. Terjadi. Awalnya biasa loh ya. Awalnya hanya kasus-kasus kecil. Hanya karena datang anak mantunya lupa tegur. Hanya ini tumpuk 1, 2, 3 setan campurin, nak ceraikan aja istrimu. Banyak terjadi. Anak-anak ini, anak laki-laki tetap harus wajib bakti sama ibunya. Kacau rumah tangganya. Mungkin dia bilang, iya baik ibu diceraikan. Tapi ibu sadar gak? Anak laki-laki itu sudah berhubungan biologis sama istrinya. Hubungan biologis ini melahirkan ada keterkaitan batin. Gak bisa dia lupain pasangannya. Dia terkekang tinggal sama ibunya, iya. Tapi istrinya diingat terus. Gak bisa. Gara-gara ego kita. Anak-anak sudah menikah, lupain. Bukan lupain, maksudnya lupain ini. Dalam arti kata, lupain pengaturan kita terhadap dia. Tidak ada lagi peraturan orang tua. Selesai. Peraturan suaminya. Peraturan rumah tangga mereka sendiri. Coba berikan kebebasan begitu, perhatikan. Akan banyak sekali hal yang mereka kembangkan. Nanti mereka, saya mau jual bakso. Kita mungkin kesian punya kemampuan. Anak saya kok jual bakso. Biarin. Pasang gerobak depan rumahnya. Biarin. Biarin dia belajar. Dia tidak akan bertahan dengan itu kok. Dia tidak akan bertahan dengan itu. Dia akan belajar. Tidak ada subhanallah orang di awal dia memulai sebuah prestasi lalu kemudian sudah itu terus menerus, enggak. Pasti akan ada perubahan gitu. Dia akan tahu suka duka di situ. Dia akan tahu ada masalah. Oh, memecahinnya seperti apa. Seperti itu. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa dari gurunda kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Tidak lupa saya mengajak penonton di sini untuk memfollow atau subscribe channel resminya Ustadz Khalid Basalamah yang sudah saya tampilkan di deskripsi. Karena dari channel resminya tersebut, kita akan bisa belajar lebih dalam tentang ilmu Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Banyak pesan yang bisa kita ambil dari video tadi. Seperti itulah konsekuensinya yang telah dijelaskan pada Ustadz Khalid Basalamah tadi. Terkadang, menantu dan mertua sering berbeda pendapat tentang bagaimana seharusnya mendidik anak, bagaimana seharusnya merapikan rumah, yang pastinya mereka juga akan mengambil bagian dalam tugas-tugas tersebut. Akibatnya, menantu mungkin akan sering berkonflik dengan mertua, karena sudah berapa banyak yang rumah tangganya kacau dikarenakan orang tuanya ikut campur. Bahkan untuk pertengkaran suami istri, yang terkadang merupakan bagian yang terelakkan dari sebuah pernikahan. Mau tidak mau, orang tua akan ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, yang semestinya bisa diselesaikan dengan suami istri. Tapi dengan adanya orang tua yang ikut campur, mungkin akan lain lagi ceritanya. Walaupun tidak semua mertua bersikap demikian, Ustadz Khalid di sini menasihati, alangkah baiknya seorang anak jika sudah menikah, belajar hidup mandiri dengan istrinya, agar mereka punya kebebasan, yang tentunya akan banyak yang mereka kembangkan dalam rumah tangganya. Maka itulah konsekuensinya jika masih satu rumah dengan mertua. Jadi sebelum memutuskan untuk tinggal serumah dengan mertua, pertimbangkanlah dulu baik dan buruknya. Baik, cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.